halo teman-teman, balik lagi dengan channel Handa Lie. Kita cobain makanan Indonesia. Teman-teman, ini saya direkomendasikan oleh teman saya. Katanya di sini ada kue cap yang enak. Lokasinya di Pademangan 3 Gang 7. Ini dia nih. Gitu. Ya. Ini kue cap, mungkin sebagian teman-teman tidak ada yang tahu kue cap itu apa ya. Nanti kita cari tahu ya kue cap itu apa sih sebenarnya. Langsung aja saya pesen dia sama saya pesen kue capnya. Malam kok, saya Handa Lie ya. Oh, ini saya dapat rekomendasi sama teman saya ini. Di sini kue cap katanya enak, enak banget ya. Oh yeah. Saya sebelum mau tanya dulu nih, ini kue cap asli dari mana ya? Dari Pontianak. Boys, teman-teman, ini pas dengan makanan Pontianak. Ini pas dengan saya punya konsep ya. Kita cobain makanan Indonesia gitu. Ini kue cap makanan dari kota Pontianak. Kan sebagian orang ada yang tahu, sebagian orang juga mungkin ada yang nggak tahu nih kue cap itu apa sih. Nah, ini sekarang mau naik kue cap itu apa nih kok? Ini kue cap ini kue tiao, masih lebar. Kita beli belum dipotong, jadi kita digulung. Oh, seperti ini. Jadi kue tiao ya, sebenarnya aslinya ya. Aslinya kue tiao. Tapi dia agak kental ya? Iya, dia kentalin. Memang itu direbusnya seperti itu ya? Iya, oh, oke. Namanya kue tiao aslinya begini. Seperti itu ya? Iya. Jadi kue tiao yang digulung begitu ya? Nah, terus yang ininya campurannya? Campurannya itu kulit babi. Oh, kulit babi. Wow. Ini teman-teman, ini campurannya kulit babi nih. Jadi tapi bukan kulit babi biasa nih, kerupuk babi. Kerupuk babi. Nah, ini gorengannya. Oke. Biasa ada tahu, ada bakso. Oh, ada campurannya, ada tahu, ada bakso juga ya. Dia memang perpaduan ini ya. Jadi si kue tiao ini sama sama si kulitnya ini ya. Kulit babi. Jadi teman-teman, ini bisa dibilang non halal ya. Terus ini buka dari jam berapa nih kok? Jam 6 sampai jam 10. Jam 6 sampai jam 10. Satu porsi berapa duit? Kalau biasa 17,5. Oke. Kalau pakai bakso 20. Oh, jadi kalau yang biasa 17,5 tambah bakso jadi 20.000 ya. 20.000. Oke. Terus ini udah dari berapa lama nih kok di sini? Oh, udah aku di sini hampir 8 tahun. Wow. Oh, sudah lama juga teman-teman. Sudah 8 tahun. 8 tahun kalau sebelum aku jualan di sini udah hampir 30 tahun. Waduh, ini legend berarti ini. Cuman ya di pinggir selalu di sini ya. Iya. Ini kita doain ya teman-teman ya supaya punya tempat yang ya memadai buat ada tempat buat teman-teman bisa duduk nanti. Kita support ya. Terus kita ada 3 cabang. Wow. Wah, sudah ada cabang. Waduh. Ini di Ampera ada 1, anak aku yang pegang. Oh, di Ampera. Iya. Di Ampera. Ampera 4 ya? Iya. Oke. Ada 1, anak aku. Terus satu lagi? Itu di kalau hari sembayang di Ancol Pekong. Di Ancol. Oke. Gitu. Orang sembayang itu. Iya. Nanti saya minta alamatnya nanti di deskripsi saya tulisin cabang-cabangnya sekalian. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang sekitaran Ampera 4 atau di Ancol bisa mampir gitu ya kayak. Ya sudah teman-teman, saya pesen dulu 1 dan saya langsung duduk sambil nunggu teman-teman bisa lihat prosesnya. Oke. Ya teman-teman, ini pesan saya ya, kue capnya tuh, yang tadi sudah dijelasin sama si Niko. Sebelum makan saya berdoa dulu ya. Ya teman-teman, ini posisi saya di pas pinggir jalan ya, jadi agak sedikit bisik-bisik nggak apa-apa ya. Saya cobain kuenya dulu. Wah, benar nih teman saya merekomendasikan, enak ini. Waduh, mantep. Dia rasanya gurih-gurih gitu, terus ada wangi-wangi dari si bawang putih sama lada ya. Saya langsung pakai acik sambal ya. Oh yeah. Ini sambalnya agak encer sih, memang sambalnya seperti ini. Waduh, banyak amat ya. Dan saya pakai jeruk, ini namanya jeruk songkit, jeruk yang asli dari Pontianak. Oh yeah. Waduh, ini dia lebih mantep. Asem-asemnya kan nendang gitu. Pedes-pedesnya. Kalau teman-teman suka yang pedes juga bisa ditambahin. Ini kulitnya, teman-teman. Makan, Cing. Agak kental kuahnya. Ini agak kental. Dia punya dari si kuahnya apa nih? Si kue capnya ini. Dari si kue capnya maksudnya. Makan. Ini baksonya ini menggiurkan ini. Wah, bakso urat ini kayaknya nih. Makan, Cing. Wow. Ini baksonya ini yang bikin menambah selera ini. Ini untuk teman saya, terima kasih ya udah menginformasikan. Ini enak benar. Oh yeah. Ya, teman-teman juga nih di sini ada juga ya. Ini kerupuk kulit. Ini yang kerupuknya nih. Yang keringnya. Tuh, saya cobain nih. Makan. Wah. Ini garing, banyak. Nah. Wah. Kalau teman-teman di sekitaran Pademangan mungkin sudah tahu nih, tapi kalau yang belum tahu boleh mampir di Pademangan 3 Gang 7, nggak jauh dari apotek Roksi. Tadi saya agak sedikit nyasar sih, cuman isi saya nyari terus wah akhirnya ketemu juga, nggak sia-sia. Nah, kancing. Aduh, mantep ini. Oh yeah. Aduh, mantep. Saya makan kue cap nggak sampai sebegini habisnya. Ini habis. Tinggal baksonya nih. Sengaja saya sisain terakhir. Biar lebih menikmati rasa baksonya. Makan. Wow. Mantap. Mantap. Yaudah teman-teman, ini saya udah selesai makan nih. Nanti saya harus bayar dan mungkin nanti saya informasikan ke teman-teman juga nih rasanya, waduh seperti apa. Datang-datang nikmati kue cap. Oh yeah. Oke. Wow. Ini istri saya makan kue cap juga nih. Ya teman-teman, ini kan saya udah selesai makan. Saya mau bayar dan saya juga sekalian mau tanya sedikit lagi sama Ko Apiau ya. Ko Apiau, nih saya udah selesai makan. Oke, terima kasih banyak. Enak banget ya. Iya. Nih saya mau tanya lagi nih Ko Apiau nih. Iya. Ini sehari bisa habis berapa porsi nih? Kurang lebih 100 lah. 100? Iya. Wow, banyak ya teman-teman ya? 100. Kalau lagi rame ya. Kalau lagi rame ya? Iya. Ya teman-teman, sekali lagi, ini enak banget kue capnya. Jadi teman-teman boleh mampir, boleh beli, bisa dimakan di tempat. Cuman mungkin nggak gitu banyak kursinya, bisa juga dibungkus. Tadi udah banyak saya lihat berapa kali ya, dibungkus pelanggan setia Ko Apiau nih. Gitu. Ya sudah. Saya bayar dulu ya. Terus sekali lagi teman-teman, jika teman-teman tertarik dengan video saya, silakan di like, di komen, sama di subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar teman-teman tahu notifikasi jika ada video baru dari saya. Oke, terima kasih, bye. Ini teman-teman ada yang pesan kue cap dibungkus, ada 4. Malam toh? Ya, saya Handa Lie lagi nge-vlog ini. Sering makan sini kok ya? Ah, biasa. Biasa sini ya? Enak kok? Oke. Oke ya. Cocok. Ya, ini kue capnya Ko Apiau. Dengan kau siapa? Nah, Peter. Ko Peter, Ko Peter ya. Saya boleh videoin? Boleh, boleh, nggak apa-apa. Ini Ko Peter nih. Halo. Ini langganan dari Ko Apiau. Dibungkus 4. Teman-teman, ini ada pelanggan dari Ko Apiau lagi nih yang dibungkus. Wah, banyak juga yang dibungkus ya. Waduh, ini enak berarti, benar-benar enak nih. Dengan kau siapa nih? Dengan kau siapa? Heng. Kua Heng. Nah, ini sekarang dengan Kua Heng nih. Mantap. Mantap. Ini pelanggan setia nih. Tiap malam. Tiap malam. Ini tiap malam teman-teman. Iya, dari tadi tungguin tuh. Aduh. Harus begitu, dia ada promonya. Iya, ini nanti meledak ini. Iya, aku mau jualan di sini nih. Gitu. Jual samping nih, orang. Ini dibungkus. Thank you, Kua Heng. Mantap. Mantap. Kita Apiau. Ini teman-teman, ini ada pelanggan setia Ko Apiau lagi nih. Ini bawa panci nggak tanggung-tanggung ini. Luar biasa. Waduh. Waduh, ini ngeborong ini nih. Ini kulitnya aja kok? Iya, kulitnya. Oh, kulitnya aja. Ini pelanggan juga nih kayaknya ya. Yeah. Dengan kau siapa? Ah, Kak Chin. Oh, Kak Chin. Thank you, Kak Chin. Ah. Oh, iya, mantap ya. Yeah, mantap. Yeah. Yeah. Thank you, Kak Chin. Ini banyak dibungkus teman-teman pesannya. Enak.